Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel kami, Business Branded. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensubscribe channel kami. Terima kasih banyak. Yang belum mensubscribe channel kami, jangan lupa ya, klik tanda lonceng. Nah, kali ini saya mau mereview tas dari brand Coach ya. Nih, ini nih ya tasnya. Tarang. Dari warnanya aja sudah benar-benar elegan banget ya. Tuh, ini Coach Alice. Cantik banget dan benar-benar kokoh banget ya ini. Tuh. Yuk saya review. Ada apa aja sih di dalamnya? Yuk. Nah, kalau untuk tekstur bahannya ya, ini tuh kulit atau leather ya, bagian depan tuh seperti ini, ada lambang C ya, ini lambang C, kemudian ini aksesorisnya tuh nih. Ini emboss, bukan emboss ya, kuningannya Coach ya tuh. Sini polos dan bahannya itu bertekstur kayak apa ya? Kayak kulit jeruk. Nah, tuh warnanya itu loh, Besti. Ampun, cocok banget tuh. Bagian depan ada satu coach zipper ya. Bagian belakang itu nggak ada, polos aja ya. Bagian samping itu seperti ini. Biasanya kan bentuknya itu kayak segitiga gitu ya, tapi ini nggak, lebih ke oval. Jadi roomy banget. Tuh, bagian sampingnya ya, ini pegangannya ini dan tangannya ini pun juga benar-benar kokoh banget, bisa berdiri tegak tuh. Tuh, kan? Nih di sini ada emboss Coach kecil ya. Ini Coach, kemudian bagian zipper tuh Coach kecil. Yuk kita lihat bagian dalam. Itu ada apa ya? Oh ternyata ini dua fungsi, yes. Ini ada tali panjangnya ya. Di sini tali panjangnya itu bahannya itu leather juga. Coba saya tunjukkan ya. Bahannya leather. Emboss Coach. Pak Coach mah memang benar-benar dari dimanapun, sekecil apapun itu bahannya, sekecil apapun aksesorisnya, itu pasti ada emboss Coach-nya ya. Tuh bagian dalam ya. Bagian dalam itu sama warnanya seperti seperti warna tas bagian luarnya. Sama tuh. Ada tulisan Coach Coach gitu bagian dalam ya. Dan kain, bagian dalamnya itu kain, jadi mudah banget untuk dibersihkan ya. Ada dua pouch, yang satu pouch tanpa zipper, yang satu pouch dengan zipper ya. Tapi di sini meskipun tanpa zipper itu ada pengaitnya guys. Tuh nanti ya, ya itu ada pengaitnya gini, jadi aman banget. Sini ada tulisan emboss coach itu. Ini menentukan keaslian tas kita. Ya, yuk kita coba ya. Kira-kira muat apa aja ini ya? Kira-kira. Oke. Ini saya masukkan kacamata. Nah, kemudian ini tas make up saya ya. Tas make up saya masukkan. Tadi kacamata ya. Seperti ini deh jadinya. Tuh, lebih banget kan, muat ya. Untuk kelengkapan cewek yang urgent-urgent aja ya. Bisa masuk, dan ini roomy banget. Cocok seperti masuk deh. Tuh, muat loh. Nah ini tuh bisa dibuat di tenteng gini aja, buat
seperti kondangan ya, buat acara-acara itu bisa, terus buat kerja juga bisa, karena memang ada tali panjangnya ya, yang tali panjangnya tuh bisa deh cendelkan. Cantik banget, dan semuanya itu full leather ya, full leather ya ini. Oke. Dan tekstur dari kulitnya itu seperti kulit jeruk ya, dan ini tuh bener-bener kokoh banget, nggak meleot-meleot, meskipun di bawahnya itu nggak ada kaki tuh, bahannya tuh desainnya itu bener-bener kokoh banget tuh ya kan. Super duper elegan besti. Dan dapat dustek ya. Cocok banget loh. Buat kerja oke. Buat acara-acara kondangan, kemudian pergi-pergi kemana begitu, healing bisa nih, cocok banget tuh. Sini aja ada emboss pouchnya. Kan cantik banget. Apalagi warnanya tuh. Ini warnanya itu warna apa ya? Netral lah, bisa dikatakan netral. Karena bisa masuk ke semua warna fashion, oke? Tuh ya, Coach Ellis. Warna apa ya? Ini warna brown lah, bisa dikatakan brown. Warna brown. Apalagi ditambah dengan aksesoris C. Tambah elegan banget. Saya sekian review dari saya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa ya, klik like, comment, and subscribe sebanyak-banyak. Buat yang belum like dan comment, tunggu ya komennya. Oke, assalamualaikum.